Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Otomotif Populer. Gimana kabar kalian semua, guys? Sehat selalu ya pastinya. Kali ini saya akan mengulas tentang bagaimana cara membersihkan filter udara mobil Xenia tahun 2005. Ini yang Xenia DOHC ya, 12V. Kodenya seperti ini. Nah, cara yang pertama, kita buka tutup filternya dulu dengan cara ditekan yang ini. Kita buka klipnya ini ya. Ini klipnya ada 4 klip. Nah, kita buka saja. Setelah dibuka, kita ambil filternya. Ini sudah kotor banget nih. Waktunya kita semprot pakai kompresor. Kita bersihkan ya. Setelah selesai baru kita rangkai lagi ya filternya. Langsung aja kita pasang seperti semula. Tinggal dikaitkan lagi seperti awal. Oke, sekian dulu ya video dari saya cara membersihkan filter udara mobil Xenia. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like, komen, dan subscribe, serta bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.